Bismillah, Cik. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam sehat selalu. Selamat datang di channel Asep Kalimaya Coy, yang biasa dipanggil Gua Musa. Ya, selamat sore. Mungkin hari ini kita akan mengadakan konten ya, tentang gimana cara mendapatkan batu Kalimaya atau cara menggali batu Kalimaya. Sekaligus kita akan ke rumah tengkulak batu Kalimaya atau yang suka disebut pengepul atau bos batu Kalimaya. Mungkin cukup sekian ya, karena kita waktu semakin ini aja. Nah, kita sambil berjalan, kita sekarang menuju ke lokasi penggalian batu Kalimaya, yaitu di Kampung Buk. Sekaligus kita ke tengkulak, ke Bapak Kanit dan ke Bapak Sudin yang punya kawasan Bos Batu Cilawang dan Bos Batu Cisurut. Yuk, kita sambil berjalan. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Akhirnya kita nyampe ke lokasi galian buruk. Oke, pemirsa semua, kita sekarang lagi di lokasi galian batu Kalimaya buruk ya. Ya, kurang lebih mungkin 2 kilo dari jalan raya menuju ke lokasi. Oke, kita langsung aja tutorial cara mengambil batu Kalimaya. Kita lewat sini ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Wih, Bang Bagus. Alhamdulillah sehat. Ini gimana perkembangan batu Kalimaya untuk saat ini? Saat ini baru ada mulai perkembangan lagi nih. Sekarang dari tahap barulah awal lagi. Saat ini udah 10 tahun yang silam baru digarap lagi sekarang. Dari tahun berapa Bapak berkecimpung usaha batu Kalimaya? Alhamdulillah dari tahun 2014 sampai sekarang masih terus. Oh, mungkin bisa dijelaskan Pak, di sini lokasi buruk ada berapa lubang? Mungkin saat sekarang yang lagi digarap ada 1, 2, 3, sama yang di atas di sono ada sekitar 10 lah. 10 lubang. Ya. Di sini batu Kalimaya dominannya poleng kayak gimana? Dominannya. Bentuknya polengnya ada yang segi rapat, ada yang segi oslo. Oh, di sini ya. Tam. Mungkin bisa dijelaskan ini Bapak lagi ngapain? Mungkin ini Bapak sekarang ini mau narik. Halo, Bagus. Mungkin bisa sedikit dijelasin untuk para pemirsa. Ini bakal kita lagi galian cari di galian Kalimaya. Terus lubangnya nggak terlalu dalam, cuma berapa meter itu kira-kira itu? Kurang 3 meteran. Ini 3 meter. Oke, para pemirsa semua, para pecinta batu Kalimaya ya, dan umum semuanya. Ini mungkin tutorial cara menarik bongkahan atau cadas dari bawah ditarik ke atas secara manual. Kita memakai tenaga manusia karena ini lubangnya masih ini ya, nggak terlalu dalam, mungkin kurang lebih 3 meter ya. 3 meter. Bagus, untuk hari ini udah dapat berapa ini? Berapa paket? Coba baru, pingin baru lihat. Satu paket, baru satu paket. Coba, kayak gimana? Modelnya sejenis batu apa di sini? Black opal, apa cite? Campur. Coba ada black opal, ada cite,
ada kristal. Nih yang kayak gini bentuknya ini. Air kelapa. Oh, itu air kelapa. Iya, air kelapa. Kalau yang kayak gini apa itu? Bensin, yang bisa dikatakan bensin. Kalau black opal? Black opal kayak gini semacamnya nih. Tapi udah dibentuk jadi. Oh, udah dibentuk jadi semacam kayak gini. Oke, untuk semua para pecinta batu ya. Mungkin ini yang disebut namanya black opal atau Kalimaya black opal. Kenapa harga batu Kalimaya sangat mahal? Karena kita untuk mencarinya juga sangat susah. Karena kita menggunakan tenaga manual. Lihat, cara menggali batu Kalimaya sangat sulit lah, sangat sulit. Ini kira-kira berapa hari? Dari mulai sampai menghasilkan batu kayak gini. Kalau lubang seperti yang nggak terlalu dalam paling sekitar 2 hari atau 4 hari lah di sini. Iya, sampai produksi menghasilkan batu. Oh. Untuk biaya per hari kira-kira habis berapa ini? Tergantung kita punya anak buah. Tergantung. Kalau misalkan anak buah banyak, ya pengeluaran lebih banyak. Ya mungkin itu aja ya bagus ya. Ya siap. Sukses ya. Selalu. Mudah-mudahan Kalimaya amin. Kembali ya seperti dahulu. Sukses. Amin. Buat Bapak Agus. Oke, siap. Semangat terus. Oke, siap. Pantang mundur. Oke, masuk. Siap. Oke, siap. Oke. Oke, pemirsa, para pecinta batu Kalimaya. Ya, ini ya di lokasi buat kita turun langsung ya ke lapangan, ke lokasi bersama ini penggalinya Bapak Owil. Sangat luar biasa. Ini dari jam 7 pagi dia keluar jam 3 sore. Bayangin, di dalam perut bumi dia mencari bongkahan batu Kalimaya. Dari jam 7 pagi dia keluar jam 3 sore, cuman istirahat sejenak, cuman meminum secangkir kopi. Nanti di jam 3 dia turun lagi, mungkin kurang lebih bisa jadi ya sampai malam, sampai jam 12 malam dia naik lagi. Sangat luar biasa pokoknya. Mantap untuk Bapak Owil. Nah, para sahabat pecinta batu Kalimaya, alhamdulillah kita sudah sampai ke rumahnya Bapak atau Bos Sudin. Inilah Bos Sudin, pengepul batu Kalimaya, daerah Lebak, Banten ya. Ini di Kampung Cilawang. Oke, kita sambil duduk. Oke pemirsa, selamat sore. Alhamdulillah kita sekarang sudah nyampe ke rumahnya Bos Sudin di Kampung Cilawang. Beliau adalah pengepul Kalimaya dari tahun jebot mungkin ya sampai sekarang. Gimana kabar Bos Sudin, sehat? Ya alhamdulillah sehat. Mudah-mudahan Kalimaya ke depan lebih maju lagi. Amin. Kita juga yang dari bawah sedang berusaha sebisa mungkin supaya Kalimaya mendapatkan hasil yang memuaskan. Amin. Dan juga saya pengen mendorong masyarakat supaya tukang-tukang tambang ke depan supaya bisa rada makmur lah untuk kedepannya. Ya, kita berharapnya seperti itu. Ini contoh batu Kalimaya. Ya. Hasil kapan ini? Hasil dari semalam itu. Semalam. Ini segini aja udah hampir kita belanja 2 juta gitu. Makanya nanti kita oper lagi kepada tengkulak yang suka biasa main online. Mereka bisa kecer lah. Oh gitu. Kalau kita kan jualnya jual banyak gitu. Mungkin bisa dijelasin ini semacam model apa gitu, batu Kalimaya jenis apa ini? Kalau ini paketannya Pak. Ya. Kalau paketan itu ada jenis cite, ada juga cai kelapa, ada juga black opal, ada juga badan gelas yang namanya kristal itu. Tetapi sekarang memang pendapatan Kalimaya agak kurang karena penambangnya pun agak jarang sekarang. Dan ini perlu partisipasi di setiap
setiap kalangan lah supaya bantu, karena ini salah satu ikon Lebak ya yang perlu dimajukan, perlu juga sentuhan dari pemerintah juga perlu, baik permodalan maupun apapun lah kebijakan-kebijakan kedepannya supaya ke depan lebih bagus lagi dalam Kalimaya. Dan saya berusaha cuma di Kalimaya doang, paling Kalimaya pertanian seperti yang tadi Anda lihat, paling kita usaha di lembur, di kampung, ya cuma begini doang. Karena salah satu bumi kita itu kekayaannya adalah salah satunya Kalimaya, makanya kita berusaha sebisa mungkin supaya Kalimaya ini masuk ke pasaran nasional maupun internasional, betul, itu betul, yang kita harapkan. Makanya kita tidak kenal lelah untuk selalu menggiatkan di bidang Kalimaya. Iya, mantap. Jadi silakan Anda teman-teman lihat ini Kalimaya, ini bentuknya paketan, itu satu paket berapa, kadang-kadang ada yang 3 juta, ada yang 2 juta. Kalau yang biasa-biasa yang kecil-kecil itu paling 200-300 lah. Tapi kalau black opal sekarang agak susah untuk didapatkan, karena memang yang namanya black opal itu biasanya galiannya agak dalam, gitu ya. Agak dalam. Bahkan banyak pengusaha-pengusaha teman-teman yang menggali lubang juga. Kalau Kalimaya kan nggak kelihatan ya. Pas udah biaya, udah habis biaya sekian, tapi ternyata nggak ada Kalimaya, itu kerugian kita sebagai penambang itu loh. Oke, mungkin ini nggak, saya pingin tahu kalau segini kisaran berapa duit per paket kayak gini biasanya? Ini kita biasa beli paketan dari lubang 300-500 kita kumpulin ya, yang bagus-bagus di dalam satu paket. Ini udah habis 2 juta. Oh itu. Makanya kita harus bisa jual sekitar, yang penting ada lebih lah ya, buat betul. Buat keperluan kita sehari-hari. Oke, Pak Sudin, mungkin ini ya yang pernah Bapak Sudin alami, keuntungan ngejual Kalimaya itu berapa duit yang paling besar gitu? Kalau dulu sih waktu booming-booming sekitar tahun 2014, 15, 16 itu emang semua batu lagi naik ya, booming, ya. Lagi booming, termasuk Kalimaya pun mendominasi di pasaran. Waktu itu kita sering jual 36 juta, ada yang 50 juta, 15 juta. Jadi kalau dulu-dulu itu emang batunya juga bagus-bagus dan juga harganya itu standar lah, bagus lah. Bagus ya. Tapi sekarang untuk mendapatkan batu bagus dan juga penjualannya agak susah, sekarang sudah agak sepi gitu. Jadi ini berputar terhadap komunitas Kalimaya yang senang-senang Kalimaya. Dan perlu saya ingatkan, yang namanya batu Kalimaya itu enggak berbau mistis, tetapi ini sebuah perhiasan. Perhiasan. Jadi tidak ada hubungannya dengan gaib, dengan ini enggak ada. Ini perhiasan lah. Dan ini perlulah dilestarikan di pemerintah Lebak, perlu menyentuh loh urusan Kalimaya ya, seperti itu. Supaya ada sentuhan pemerintah supaya nambah bagus ke depan. Ada nggak stok yang lebih bagus dari ini? Nah, kalau sekarang lagi nggak ada. Lagi kosong gitu. Lagi kosong. Karena Kalimaya pun jarang yang ngegali sekarang. Yang ngegalinya juga sedikit. Paling yang ya, nggak, ini sistem penjualannya Pak Sudin, sistem online apa tamu tiap hari ke rumah apa gimana? Kalau dulu banyak ya tamu yang datang dari Tasik, dari Bandung, Serang, Cilegon juga. Tapi untuk saat sekarang, karena ya ekonomi negara kita juga lagi beginilah, maklumlah. Kita yang cari pembeli. Kalau dulu kita yang dicari pembeli, kalau sekarang kita yang cari pembeli. Balik berarti ya. Sesudah itu juga harganya juga tergantung yang beli, bukan tergantung kita. Itu kebalikan ekonomi sekarang lah. Tetapi apapun itu harus kita jalankan untuk kebutuhan kita sehari-hari. Ya, yang penting intinya tetap optimis. Ya. Pantang menyerah, maju terus ya. Bersama rekan-rekan Kalimaya juga. Bapak Sudin, pengepul dari tahun Jebot sampai sekarang, alhamdulillah dia masih aktif di Batu Kalimaya.
Oke guys, kita lagi ngobrol-ngobrol ya sama Bos Sudin. Ya. Ini stok mungkin hari ini ada segini ya. Ada segini mungkin bisa dijelasin. Yang ini namanya batu badan susu, ya. Kalau bahasa tangkulaknya ini tedeng. Mungkin bunganya kurang lah, tapi kalau dilihat matahari ada kubung-kubungnya. Ini yang disebut tedeng atau burileng, ya. Ini kalau dijual mungkin lumayan aja lah, kalau buat ini rokok sebungkus dua bungkus lah gitu ya. Yang ini Black Opal, ini asli. Ini kembangnya sangat istimewa. Ya ini kalau pemasaran mungkin berapa ini? Sekitar seribu. Kalau bahasa tangkulak 1000, tapi kalau bahasa orang lain 1 juta. Jadi jangan gimana ya, jangan takut bahasa suruh bahasa 1000 itu, kalau bahasa tangkulak 1000 itu 1 juta. Kalau yang ini juga sama, ini badan apa ini? Bos? Badan agar itu. Ini badan agar, cuman bukan agar wasidah ya. Ini badan agar yang lagi booming, badan bunhao. Kalau Bapak Arja Kanitma. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hey, halo. Kita ada bahas hari ini. Iya, halo Bapak ini dari. Teman kita juga teman ini. Sahabat kita. Oke, duduk. Wih, itu batunya biang-biang tuh. Wih, alhamdulillah kita kedatangan Bapak Dori. Lihat batunya nih. Gising merepnya kecil-kecil batunya. Lihat baju dulu ya, Bapak. Oh iya. Lihat nih, asli batu. Jadi, Asosiasi Kalimaya Indonesia. Inilah Bapak Dori yang punya kawasan ya, pengepul dari kopi silaturahmi ke rumahnya Bos Sudin. Mau sambil lihat. Ya. Mau ngejual apa mau beli ini? Mau jual. Oh, coba lihat. Sekalian kita lagi kumpul, mungkin ini Bapak Dori sama Bapak Sudin mau transaksi. Ya. Kita di sini ingin lihat gimana caranya ya transaksi batu Kalimaya. Kita lihat-lihat dulu. Oke, ya, coba. Cek dulu aja. Nanti kalau Kalimaya kan kita bukan ngelihat gede kecilnya, iya. Ya, tapi kita ngelihat kembangnya. Jarong. Jadi jarong. Kualitas Kalimaya itu dari jarongnya. Oh, jarong. Walaupun kecil juga kalau emang jarongnya kontras, lumayan harganya. Warnanya juga bagus. Harga. Itu yang berharga. Mantap. Jadi kita nggak lihat besarnya, tetapi kita lihat kualitas jarongnya. Nyicipin ini nih. Waduh. Kekaren. Ini pemirsa. Apa yang itu? Kayak gini sekitar ini pasaran Gope ini kira-kira ya. Jadi kadang-kadang kalau yang kecil-kecil kita beli Kalimaya itu banyak, tapi kecil-kecil ya dapatnya banyak lah Gope juga. Ini macam-macam warna ada di sini, seperti yang dibawa oleh Bang Dori ini. Ini sekitar pasaran Gope 300. Ini batu dari mana Pak Dori? Timur. Dari timur Cilayang. Oh, daerah Cilayang juga sama juga ya. Berarti di situ ada penggali juga, ada tambangnya juga. Barangkali pemirsa pengen lihat pembuatannya seperti apa, yuk. Oke, kita mau lihat pembuatan atau cara moles batu Kalimaya, yeah. Dari bongkahan sampai jadi finishing. Nih, jadi mulus seperti ini. Gimana caranya? Oke, kita lanjut ya ke tempat penggalian. Ada alatnya khusus untuk pengolahan batu Kalimaya, ya. Oke. Okay. Ayo kita lihat. Yes. Dulu. Kita ya. Lihat dulu. Oke, okay, teman-teman yang mau tahu bagaimana cara mengolah Kalimaya, kita membutuhkan amplas. Amplas ini adalah buat menggosok Kalimaya. Jadi amplas kasar. Ada berapa jenis ini? Biasanya 5 jenis. Kasar, sedang, terus halus, tengah-tengah, terus sampai ke halus 3000, ukuran 3000 ini seperti ini. Kalau ini apa ini kegunaannya fungsinya? Kalau ini setik. Setik. Setik itu nanti kalau butuh supaya mengkilat kita tempel seperti ini pakai lem besi. Buat pegangan juga. Jadi sama ya. Jadi seperti itu buat pegangan. Ini nanti kita poles pakai amplas. Dan dulu kemungkinan orang-orang dulu kalau ngasah kan pakai manual. Pakai kikil atau gerinda. Tapi sekarang kan udah ada ini. Udah praktis, udah modern. Udah ada tuner. Ayo kita lihat seperti apa. Ini kalau pakai ini sehari bisa berapa ratus biji tuh, Bos?
paling sampai ke mulusnya, sampai mulus itu kita bisalah 20 biji. Oh, 20 biji. 20 biji. Beda ya kalau zaman dulu kan kalau pakai manual paling juga 4 biji, 5 biji ya. Susah, kalau sekarang udah modern. Mantap ini Bapak Sudin ini. Yuk kita lihat seperti kita contoh aja pemolesan pembentukan kali maya seperti apa sampai jadi seperti ini. Kadang-kadang bahannya seperti ini. Nanti kita gosok. Halo guys, sahabat pergeser. Inilah mungkin tempat penggosokan ya batu Bapak Sudin. Tempatnya sangat sederhana, tapi beliau di sini sangat istilahnya optimis dan sangat semangat karena ini ini penghasil cuan tempat dia ya. Jangan lupa ini Bapak Dori. Jangan lupa cek. Tuh. Ini Pak Sudin, biasanya kalau menggosok kayak gini ini kira-kira butuh berapa lama ini? Kita menggosok kalimaya itu yang ada kembangnya aja. Oh, yang ada kembang aja. Yang ada jarongnya. Kalau nggak ada jarongnya, itu disebut gambling seperti oh, ini. Oh, kayak gini. Gambling atau disebut opal ya? Opal. Opal. Ya. Jadi opal itu kalau lagi untung-untung, paling kita borongin. Opal. Borongin. Paling gocap lah. Oh, kayak gini, paket gocap gitu. Iya, paket gocap, cepet. Tapi nggak ada jarongnya. Nggak ada jarongnya. Iya. Tapi lumayan juga ya. Lumayan. Buat online, pemain online gitu ya. Iya. Kalau yang ada bunganya seperti ini, yang ada kembangnya. Oh, yang kayak gitu, yang jarongnya. Iya. Ini udah beres, ini udah dipoles ini. Itu belum, baru polkas, polkasar. Oh, baru polkas. Oke, sahabat, ini baru polkas. Ini baru polkas, baru pola kasar ya mungkin. Baru tahap awal ya, baru di tuner. Nanti habis tuner mungkin langsung diamplas ya, Pak Sudin ya? Iya, nanti kita tempel pakai stick. Oh, pakai stick. Baru kita menggilatin. Terakhir pakai, nggak pakai ini apa namanya? Pakai sebuk inten, nggak? Nggak, kalau kalimah yang nggak usah. Iya, ya. Biar ramah mengkilap gitu. Ya. Untuk pemasaran biasanya Pak Sudin saat ini kemana? Nggak ke kota, keluar kemana atau kemana gitu? Paling ke Serang, ke Rangkas, paling ke Bogor kita. Alhamdulillah ya Pak Sudin ya. Di daerah-daerah dekat aja sih sekarang. Karena sekarang zaman internet, maka teman-teman yang di sana bisa online lah. Kalau kita di sini kendalanya nggak ada sinyal atau jaringan. Oh, susah ya? Banyak kita agak susah karena sekarang butuh yang namanya internet itu jaringan lah. Sementara belum ada di kita, belum bagus. Belum bagus. Jadi terkendala itu doang. Stoknya cuma segini doang, Pak Sudin? Nggak ada, cuma ini doang. Cuma segini. Iya. Ya mungkin sore dapat lagi kayaknya ya. Ya paling kita sore ke lubang, kalau enggak siang hari waktunya penggali naik ke atas kita tungguin itu doang. Mudah-mudahan lah nambah makmur lah kalimat. Amin. Itu yang kita harap. Ya itu aja kali. Ya oke guys, mungkin cukup sekian ya dari kami. Mudah-mudahan Perbatu Kalimayaan booming kembali, ramai kembali. Amin. Intinya istilahnya kita bisa menghidupi keluarga ya, ya dari usaha batu. Siap. Mudah-mudahan booming seperti dahulu. Sukses selalu Bapak Sudin ya. Ya, amin. Mantap, oke. Terima kasih. Oke. Atas kedatangan teman-teman sekalian. Ya, oke. Terima kasih.